Sebelumnya di Ibra. Aduh, kok buang sampahnya sembarangan sih? What the? What are you doing sih, Kek? Kuping gua sakit nih. Lu ngapain sih teriak-teriak? Coba cuciin. Kok nyampe sini kan kotor, Emang apa? Siapa lu larang-larang gua? Tokek. Ini aku, Tokek. Ambil sampahnya. Ayo. Ambil sampahnya. Gak mau. Bersihin gak? Oke. Atau aku. Hah? Atau apa? Emang lu mau apa? Enak kan? Oke. Ternyata Hoho benar. Enak banget main game sambil makan kacang terus buang ke sini ya, Ho. Iya dong. Toke. Apa-apaan ini kotor banget. Ayo bersihin sekarang. Toke. Iya, Ibra. Nanti aku bersihkan. Chill, dude. Cobain dulu sini. Chill. Nih, gue punya satu lagi nih HP gue. Silakan dah, lo pakai. Jadi punya lo itu. Gak usah, terima kasih. Aku gak perlu. Yang penting, ini sampah kalian bersihin sekarang ya. Alah, so bersih lu. Orang Islam juga banyak kok yang jorok. Kan gue udah pernah keliling dunia, bra. Gue lah sendiri. Kecuali kalau lu lagi di Jepang tuh. Boleh dah tuh, lu bersikap kayak gitu. Orang Jepang kan emang bersih-bersih. Tapi orang Islam, gue kan tinggal di Jakarta, gue liat sendiri, bra. Banyak orang Islam yang jorok-jorok, suka buang sampah sembarangan. Makanya main lu kurang jauh tuh. Ya mungkin mereka belum mengerti ajaran nabinya sendiri, Rasulullah Muhammad SAW. Blah, 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 blah. Always like this. I don't wanna hear anymore. Rasulullah itu cinta kebersihan. Dan beliau mengajarkan umatnya untuk jadi bersih. Ada cerita dari sahabat mulia Jabir radhiyallahu anhu. Suatu hari, Rasulullah mendatangi para sahabat. Tiba-tiba beliau melihat seseorang yang rambutnya kusut. Maka Rasulullah berkata, "Apakah orang itu tidak memiliki sesuatu untuk merapikan rambutnya?" Kemudian beliau melihat seseorang berpakaian kotor. Beliau berkata lagi, "Apakah orang itu tidak memiliki air untuk mencuci pakaiannya?" Seorang muslim itu harus bersih dan rapi. Sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Beliau bersih, rapi, wangi. Rambutnya tertata dengan baik. Dan ditambah akhlaknya yang mulia. Jadi selama ini gue salah ya? Gue pikir orang Islam itu jorok-jorok. Coba deh kamu baca sejarah. Orang Islam yang pertama kali mengajarkan merutinkan mencuci tangan sampai bersih. Dan orang Islam itu akan selalu bersih, Ho. Karena kita berwudu minimal 5 kali sehari. Kebersihan. Sekarang gua tahu semua itu salah. The prophet taught us as Muslim should be clean. Suci, ikuti, ikuti perintah Allah. Islam itu bersih, Islam itu suci.
Tuhan. Karena toke orang Islam harus bersih. Islam itu suci, bersih. Lihatlah sampah ini, lihatlah tempat ini yang bersih dan tiada akan pernah kotor.